Selamat sore menjelang malam, Rosis. Di sini saya akan share sedikit tentang cara mengetahui pin di motor GSX. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi tidak apa kan kalau saya share sedikit. Oke. Okay? Nah, di sini misalkan teman-teman mau ganti pin standar untuk motor GSX, tapi pinnya dilupa atau tidak diingat lagi berapa pinnya. Nah, sini saya akan share tentang cara mengetahui pin di motor GSX. Tapi sebelumnya kuncinya harus dekat ya dengan motor. Oke, bagaimana caranya? Kita belajar sama-sama. Yang pertama, tombol keylessnya kita pencet. Itu ada warna biru, mati. Ah, ini dilepas. Pas sudah menyala dua kali, lampunya dilepas. Nanti dia akan reset sendiri. 1, 2, 3, 4. Berarti pin pertamanya 4. Pin yang kedua lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pin kedua 6, berarti 4, 6. Baru pin ketiga berapa? 2. Pin ketiga 2. 4, 6, 2, 1. Oke? Bisa dipahami? Atau saya mau ulang lagi? Ya. Tapi kunci keylessnya harus dekat dengan motor ya. Ini keylessnya kita pencet. Kalau sudah menyala lampu 1, dilepas. Kurang, nanti ditunggu pinnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Pin pertama 4. Pin kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 6. 1, 2. Pin ketiga 2. 4, 6, 2. 1. Ya, jadi pin dari motor GSX ini 4, 6, 2, 1. Nah, kalau ada misalnya tidak diminta-minta, remote-nya hilang, bagaimana caranya untuk dihidupkan motor sementara stangnya terkunci? Stangnya terkunci. Nah, remote hilang, bagaimana caranya? Kita masukkan pin yang sudah kita ketahui tadi. Oke? Lanjut. Ini misalnya remote-nya hilang, motor terkunci stangnya. Ya, bagaimana caranya? Kan teman-teman sudah tahu pin standarnya. Jadi caranya begini. Balik ke sini supaya kelihatan. Keylessnya kita tekan lama 3 kali ya. Lihat lampu itu lepas. Kita tekan lagi. Kita lepas, kita tekan lagi sampai 3 kali ya, teman-teman. Ya, dilepas. Nanti ada kode lampunya untuk memasukkan pin yang pertama. Nah, 1. Tadi kan 1 2 3 4. Nah, reset. Lampunya menyala 2 kali. Pin kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reset. Lampunya menyala 3 kali. Berarti masukkan pin ketiga. 1, 2. Reset. Lampunya menyala 4 kali. 1. Nanti dia kalau sudah terreset, speedonya akan menyala. Oke, sudah terbuka. Jadi kita bisa buka. Jadi bisa dihidupkan tanpa menggunakan remote. Yang penting teman-teman sudah tahu pin standarnya dari motor masing-masing. Oke, bisa didengar. Oke. Oke. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang punya motor GSX.
dan bisa diterapkan sendiri di rumah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.